Soalan saya ini adalah tentang perkongsian sumber rentas negeri selaras dengan wawasan kemakmuran bersama dan juga RKP RMK 12 yang baru ini. Kerana ada negeri punya lebihan sumber dan ada negeri yang punya kurangan sumber, ada negeri lebih modal, ada negeri lebih tanah. Maka kalau dikongsi dengan baik, ekonomi negeri-negeri ini akan menjadi bagai air dengan tebing lah. Bukannya bagai enau dalam luka yang melepaskan pucuk masing-masing. Soalan saya, adakah Menteri bersetuju supaya JLC utama di negeri-negeri ini, khususnya pihak SEDC negeri lah, diberikan mandat untuk meningkatkan pelaburan langsung domestik DDI secara rentas negeri? Ini pernah diusahakan oleh almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim, MB Selangor dengan Kelantan, dan kini turut diusahakan oleh Datuk Seri Dr. Samsuri, MB Terengganu, yang insyaAllah mungkin diberikan peluang akan duduk di kerusi kemaman dan Dewan Yang Mulia ini. JV di antara TDM Terengganu dan juga SEDC Perlis untuk membina hospital pakar di Perlis, dan terbaru kerjasama antara Terengganu dan juga Sarawak untuk bangunkan ekonomi berasaskan hidrogen. Jadi peranan JLC utama negeri ini, mohon pandangan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Bacuk. Itu pandangan saya, bukan soalan. Terima kasih Kina Batangan dan terima kasih Dato' Yang Dipertua. Sebenarnya SEDC ataupun Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri-Negeri ini adalah agensi-agensi yang walaupun kuasanya itu di peringkat negeri, adalah agensi yang di bawah Kementerian Ekonomi juga. Jadi untuk menjawab soalan atau pandangan Bacuk tadi, sebenarnya tidak pernah ada halangan dan dia bukan soal mandat. Dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri ini memang salah satu daripada agensi-agensi yang telah ditubuhkan dalam tahun-tahun 60-an dan 70-an dahulu. Isu dia yang kita ada sekarang ini ialah bukan soal mandat atau tak dapat sokongan, dia soal kemampuan dan juga kecekapan pengurusan, kerana SEDC yang berlainan itu adalah berbeza-beza. Contohnya, kita ada SEDC di Selangor, PKNS, yang mempunyai syarikat-syarikat besar yang disenaraikan. Begitu juga di Johor, kita ada JCOP. Jadi mereka terbuka luas untuk menjalankan apa-apa aktiviti yang boleh menambah nilai. Tapi kalau saya boleh sebut di sini, Bacuk jangan marah, kalau tengok kepada Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, contohnya Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis contohnya, mereka masih lagi bergantung kepada peruntukan persekutuan untuk melaksanakan projek dalam negeri mereka pun. Jadi soal dia, jadi itu satu perkara yang saya tengah tengok sekarang sebenarnya, kerana ia tidak berlaku adil kepada Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri-negeri lain yang telah lama tidak diberikan peruntukan persekutuan. Ya. Sebagai menteri jawapan yang bertanggungjawab ini, kepada dia, saya tengah negeri menjawab, Dato' Speaker. Dia kena ingat. Saya tengah menjawab. Nilai tanah, nilai tanah di Perlis berlain dengan Selangor. Jawapan yang tidak berfikiran waras. Ya, betul. Tak berfikiran Dato' waras. Dato' Yang Dipertua. Baik. Bila jawapan itu, itulah faktanya. Arau, betul, jangan bukan dia tidak waras, itu fakta. Federal government dia ni siapa? Fakta terima, kena diterima dengan nyata, dengan rela hati. Federal government hak bersama. Itu apa salah federal Arau tolong? Itu fakta. Nilai Arau tanah di Perlis 1 ekar 60,000. Nilai tanah di Selangor 1 ekar 60,000. Arau, itu fakta. Tapi sebut, terimalah dengan itu, hati terbuka. Federal government dia punya. Jangan pula menyanggah. Baik, semua duduk, semua duduk. Fakta pun Arau bumbu marah. Baik. Janganlah marah, terimalah hakikat. Kamu menteri ke apa ni? Saya bantu menteri saya. Jangan sibuk. Saya bantu menteri saya. Ya, baik. Tan Sri, faktanya begini, faktanya begini. Menteri sedang memberi jawapan. Mungkin anda tidak setuju. Mungkin tak, bukan macam ni. Tetapi Tan Sri, itu ialah fakta yang sedang menteri berikan. Kalau sekiranya menteri mengelirukan dewan, masukkan usul. Tan Sri, saya pernah jadi pegawai kerajaan. Bukan soal pegawai, soal jadi tak ada peraturan mesyuarat. Ada apa ni, mesyuarat perbadanan. Tidak boleh berhormat, ini kita bukan debat. Kalau berhormat mau berdebat, kita kedai kopi dua orang. No, no, no. I listen.
Saya tak peduli apa yang berlaku di luar. You pegawai kerajaan ke, you general manager ke, as long you are in my dewan, this is a book. So selagi itu, tolonglah. You tak setuju dengan dia, dia apa mengelirukan dewan, masuk ke usul. Itu saja. Baik, silakan Menteri. Tapi usul pun banyak ditolak ya, betul. Usul pun banyak ditolak. Saya nak habiskan Tansin di Pertua. Saya tahu Arau marah kerana soalan bacok itu bola tanggung kepada saya. Sebagai pengerusi lajnah parlimen, lain kali Arau kena latih ahli-ahli parlimen PN supaya tanya soalan yang tak bagi bola tanggung. Ha, jadi untuk menutupnya, begini. Memang tidak timbul soal mandat, soal sokongan, itu terbuka luas. Isu dia ialah apabila perbadanan kemajuan ekonomi negeri-negeri ini diuruskan pada tahap yang berbeza-beza, ada yang telah sampai ke peringkat tinggi dan boleh menjadi konglomerat besar tanpa satu sen pun bantuan peruntukan pembangunan kerajaan persekutuan, ada juga yang daripada negeri-negeri pembangkang yang masih lagi memerlukan puluh-puluh juta tiap-tiap tahun daripada kerajaan persekutuan. Saya cadangkan supaya Bacuk beritahu kepada bakal ahli parlimen Kemaman kalau dia menang, sebelum dia fikir tentang macam mana nak melabur di negeri-negeri lain, bangunkan kekuatan kewangan PKEN negeri-negeri masing-masing dahulu supaya tidak bergantung kepada suntikan wang persekutuan seperti negeri-negeri lain. Terima kasih. Tak betul. Yang Berhormat Menteri. Baik. Boleh sedikit soalan tambahan. Ya. Terima kasih. Sini, kan? Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri mesti kena lihat kepada sistem demokrasi dalam negara kita. Konsep federalisme yang ada, di mana kerajaan persekutuan juga mengambil hasil daripada negeri yang banyak. Sebab apa tak sebut yang tu? Cukai macam-macam sepatutnya diambil daripada negeri kemudian dikembali, dan sistem ini biasa. Janganlah anggap federal ini buat ini tanpa dia sedar bahawa hasil daripada negeri yang banyak dipungut oleh federal. Okey, soalan ni okey dah. Silakan Menteri. Baik, itu bukan soalan tapi komen. Saya pun boleh jawab komen dengan jawapan. Memanglah dari segi sistem perlembagaan persekutuan kita ada hasil-hasil yang diambil daripada negeri-negeri. Tetapi kalau kita lihat, sudah tentu sumbangan kepada hasil kerajaan itu datang daripada negeri-negeri yang pertumbuhan ekonomi dan juga saiz KDNK-nya jauh lebih besar. Dan oleh sebab itu, kita tengok kalau negeri-negeri di bawah pembangkang, mereka ni semua corot-corot ke bawah ni. Dahlah dari segi sumbangan hasil itu, oleh kerana saiz KDNK-nya tak besar, kita juga negeri Melaka berapa? Tunggu, negeri Melaka. Tunggu dulu orang habiskan. Kerajaan persekutuan pula jangan. Perlu mengambil hasil yang disumbangkan oleh negeri-negeri lain untuk melaksanakan projek-projek di negeri-negeri ini, kerana dia telah menjadi negeri yang belakang. Jadi dahlah peruntukkan. Bukankah tanggungjawab persekutuan untuk membantu negeri? Macam mana nak jawab? Ni menteri, pandan. Baik. Nanti dulu bagi saya jawab. Pandan lepas tu saya boleh jawab. Kata negeri tercorok-corok ni. Biar jawab dulu. Menteri jawab dulu. Sumber yang tinggi dilimpahkan menyebabkan negeri maju tumpang pada Sarawak, tapi masih miskin. Janganlah cakap macam tu. Janganlah marah. Sarawak banyak sumber miskin, tapi kekayaan Sarawak ditunggang oleh negeri-negeri yang Pendang. Kaya. Baik. Pendang sila rujuk kepada dokumen kajian separuh penggal yang menyenaraikan saiz ekonomi mengikut negeri-negeri. Sarawak adalah negeri yang penyumbang keempat di negara ini saiz ekonomi dia. Yang kat bawah ni minyak daripada Sarawak, Sabah. Baik, nanti dulu. Okey, jadi menteri ekonomi beras daripada Kedah. Keadaan ya? Sekarang ini seluruh rakyat Malaysia makan beras daripada Kedah. Menteri tak payah jawablah. Baik, tak payah jawablah. Biasa tutup. Biarlah, biar tak sombong ini macam tak jualan pula. Tunggulah ada debat tahun depan. Ya Bahumat. Kalau nak jawab, untuk nak jawab main politik, tak payah jawablah. Pendang dua. You want to say? Baik, saya tutup menteri jawab. Untuk Kementerian Ekonomi. Pendanglah satu lagi ya. You bangun sekali lagi, you out. Sudahlah
50% daripada perbelanjaan pembangunan persekutuan itu disalurkan kepada negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis di samping Sabah dan juga Sarawak. Tambahan itu diberikan lagi melalui projek-projek yang dijalankan oleh PIKEN negeri-negeri ini yang sepatutnya boleh berdaya saing sendiri seperti negeri-negeri lain. Terima kasih.